Semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang persegi. Jika diketahui luas suatu persegi sama dengan 169 cm persegi, kita akan menentukan panjang sisi tersebut. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu panjang sisi sama dengan S, lalu luas persegi sama dengan S pangkat 2. Dari dua rumus ini kita dapat simpulkan bahwa panjang sisi sama dengan akar dari luas persegi tersebut atau S pangkat 2, atau kita bisa tulis dengan S saja. Ini adalah rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan panjang sisi suatu persegi. Dalam hal ini panjang sisinya yaitu akar dari luas persegi sama dengan akar dari 169. Kita ubah dalam bentuk perkalian. 13 kita kalikan 13. Kita akan ubah dalam bentuk akar pangkat 2. Sehingga kita peroleh panjang sisinya yaitu 13 cm. Sehingga panjang sisi dari luas persegi 169 yaitu 13 cm. Demikian, semoga dapat bermanfaat.